Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kereta api. Malam ini saya sedang berada di lobi stasiun Bandung. Dan rencananya malam ini saya mau ke Jakarta lewat stasiun Bandung dengan menggunakan KA lokal Bandung Raya. Keberangkatan paling akhir, teman-teman. Ya, saya mau nyobain gimana sih rasanya naik KA lokal Bandung Raya. Jadwal keberangkatan terakhir dengan tujuan dari stasiun Bandung ke Purwakarta. Dan ini juga saya mau informasikan buat teman-teman yang sedang berjalan sedang berlibur di kota Bandung, mau pulang ke Jakarta tapi dengan biaya atau kos yang murah. Nah, ikuti nih cara saya seperti ini ya. Nah, bagaimana keseruannya saya untuk naik kereta Bandung Raya sampai Purwakarta dan nanti naik kereta Walahar. Ikuti terus perjalanan saya menuju stasiun Purwakarta dan jangan di skip ya teman-teman. Untuk bisa naik KA lokal Bandung Raya ini ya, teman-teman bisa membeli tiketnya itu di stasiun atau di loket yang ada di stasiun atau menggunakan aplikasi KAI Akses. Tapi kalau saya lebih enak atau lebih nyaman menggunakan aplikasi KAI Akses maksud saya. Ya, dan tiketnya itu cukup murah ya, cuma dari Bandung ke Purwakarta itu cuma Rp7.000 teman-teman. Dan jadwal keberangkatannya dari stasiun Bandung adalah pukul 22.34 dan diperkirakan nanti sampai Purwakarta itu pukul 1.02 ya teman-teman. Tuh teman-teman, ternyata penumpang KA lokal Bandung Raya jadwal keberangkatan paling akhir itu ternyata peminatnya masih cukup banyak ya, penumpangnya masih ramai. Saya pikir kalau misalkan kereta keberangkatan terakhir, jadwal terakhir itu akan sepi, tapi ini masih banyak calon penumpang yang akan menaiki KA lokal Bandung Raya ini menuju stasiun akhir tujuan Purwakarta, teman-teman. Dan di sana di jalur 1 itu ada KA lokal Garut Cibatuan tujuan akhir stasiun Garut. Jadwal keberangkatan terakhir itu pukul 22.15, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, KA lokal Bandung Raya yang ditarik dengan lokomotif CC203 Depo Induk Bandung. Ini mulai memasuki stasiun Bandung di jalur 4, teman-teman. Ya, dan rangkaian kereta ini pula lah yang akan membawa kita ke stasiun tujuan akhir Purwakarta, teman-teman. Ya, kita tunggu dulu sampai keretanya itu berhenti. Dan ya, inilah calon penumpang yang akan menaiki KA lokal Bandung Raya tujuan akhir stasiun Purwakarta keberangkatan pukul 22.34. Ya teman-teman, KA lokal Bandung Raya ini meskipun harga tiketnya cuma Rp7.000, tapi kondisi di dalam keretanya pun cukup bersih, cukup nyaman ya, dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 saling berhadapan. Ya teman-teman, tepat pukul 22.33, KA lokal Bandung Raya mulai diberangkatkan dari peron 4 stasiun Bandung menuju stasiun akhir Purwakarta, teman-teman. KA lokal Bandung Raya ini akan berhenti di setiap stasiun yang dilewatinya, diantaranya stasiun Ciroyom, Cimahi, Gadu Bangkong, Padalarang, Leret, Sukatani, dan berakhir di stasiun Purwakarta nanti.
Ya beginilah teman-teman suasana di dalam kereta lokal Bandung Raya. Tidak banyak yang saya ambil gambar karena suasana malam hari dan ya tentunya visibilitas di luar kereta ini agak kurang ya. Dan ya saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik dan beristirahat ya sejenak. Ya teman-teman, tepat pukul 00:58 dini hari atau jam 1 kurang lebih 2 menit akhirnya saya sampai di stasiun Purwakarta. Dan di stasiun Purwakarta nanti ya kita akan menunggu ke lokal Walahar keberangkatan pukul 5:15 pagi nanti. Dan ya teman-teman, nanti kita bisa beristirahat di stasiun Purwakarta ini, tapi jangan khawatir teman-teman. Meskipun di sini waktunya itu malam atau dini hari ya, tapi di sini cukup ramai karena banyak sekali calon penumpang yang akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Bekasi, Cikarang, dan Jakarta yang menunggu di luar stasiun. Jadi teman-teman nggak sendirian ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa beristirahat sejenak sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Walahar yang lumayan agak lama ya, sekitar 3 jam. Dan itu tidak akan terasa lama karena kita bisa beristirahat dan saling ngobrol dengan para penumpang yang lainnya, dan itu tidak terasa waktunya teman-teman. Meskipun ini masih jam 3 pagi atau 3 dini hari, tapi yang jualan di depan stasiun ini sudah pada buka teman-teman. Jadi yang ada yang jual gorengan, kemudian warung-warung yang ada di sekitar situ sepertinya itu buka 24 jam. Sehingga buat teman-teman yang lapar atau misalkan untuk membeli sekadar minuman atau kopi atau rokok ya, bisa langsung beli di depan stasiun teman-teman. Jam 3 pagi itu loket di stasiun sudah mulai dibuka ya, tapi untuk melayani penjualan tiket keberangkatan KA Lokal Garut Cibatuan yang jadwal keberangkatan pertama. Sedangkan untuk KA Walahar itu dibuka pembelian tiketnya itu sekitar pukul 4:30 pagi teman-teman. Karena KA Walahar sendiri nanti jadwal keberangkatannya itu pukul 5:05 dan diperkirakan akan tiba di Cikarang 6:30 pagi nanti teman-teman. Dan harga tiketnya pun cukup murah, cuma Rp4.000 dari Purwakarta menuju ke Cikarang. Nah teman-teman, setelah diizinkan masuk, kita akan melakukan boarding pass dulu. Dan di jalur 3 itu tersedia rangkaian KA Walahar yang nanti akan kita naiki menuju tujuan akhir stasiun Cikarang teman-teman. Nah karena ini waktunya sudah masuk ke adzan subuh, jadi kita akan melakukan sholat subuh dulu nanti di stasiun ini teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan mengabadikan dulu proses langsir lokomotif KA Walahar ini teman-teman. Ya, nantinya KA Walahar akan ditarik dengan menggunakan lokomotif CC201-9203 Depo Induk Bandung teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah KA Walahar
tersambung dengan lokomotif. Saya melaksanakan sholat subuh dulu karena masih banyak waktu, karena kawal hari ini akan diberangkatkan nanti pukul 5 lebih 5 menit dan sekarang masih jam sekitar pukul 4:30 pagi teman-teman. Jadi ada waktu untuk melakukan sholat subuh dulu di stasiun Purwakarta ini teman-teman. Ya, langsung saja kita langsung masuk naik ke rangkaian kawal lahar. Dan kita naik di ekonomi 2. Ke kawal lahar. Dan suasananya karena ini jadwal keberangkatan pertama, jadi masih agak sepi ya keretanya, masih lengang. Kawal lahar dengan konfigurasi kursi 2-3 saling berhadapan. Kondisinya nyaman, bersih, dan AC-nya pun sejuk ya teman-teman. Ya, tepat pukul 5 lebih 5 menit, KA Walahar tujuan akhir stasiun Cikarang diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Purwakarta teman-teman. Di dalam rangkaian KA Walahar ini, saya tidak banyak melakukan aktivitas, saya lebih banyak beristirahat. Karena ya mungkin semalaman saya tidak tidur, kurang tidur juga ya, jadi saya habiskan waktu selama perjalanan ini ya, tidur. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir Cikarang. Bagi Anda yang akan turun, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api. Ya teman-teman, tepat pukul 7 lebih 30 menit pagi hari kita sudah tiba di stasiun Cikarang teman-teman. Nah, dari stasiun Cikarang ini nanti saya akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL komuter lain dan tujuan akhir nanti saya itu ke stasiun Sudirman atau stasiun Duku Atas teman-teman. Dan inilah teman-teman suasana stasiun Cikarang di pagi hari, di hari Minggu pagi ini cukup padat ya teman-teman. Dan menurut informasi di stasiun Cikarang ini memang setiap pagi harinya itu suasananya seperti ini teman-teman. Jadi cukup ramai dan padat, apalagi kalau misalnya pas jam-jam jam kantor ya, itu lebih padat lagi dari ini. Nah, untuk menghindari kepadatan di gate pintu masuk di stasiun Cikarang ini, petugas memberlakukan penumpang yang baru turun dari KA lokal Walahar ini ya, untuk turun terlebih dahulu keluar stasiun, kemudian memutar dan naik kembali ke dalam stasiun. Ya, memang agak-agak merepotkan ya seperti ini, tapi ya memang karena untuk supaya situasinya itu bisa terkendali ya. Jadi untuk mencegah antrian yang lebih ramai lagi ya, petugas memberlakukan hal yang seperti ini. Ya mau tidak mau ya kita harus menjalani ini ya. Nah ini dia teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan gate untuk masuk ke area peron KRL Commuter Line. Nah untuk menaiki KRL Commuter Line ini, teman-teman bisa menggunakan kartu bank ya, atau e-money ya, untuk melakukan tapping nanti. Tapi kalau saya itu karena saya memakai aplikasi link aja,
dari HP ini, jadi saya tinggal melakukan tapping di gate yang di pintu masuk itu, teman-teman. Dan tarif KRL komuter lain ini cukup murah, teman-teman. Jadi tarif dari stasiun Cikarang menuju tujuan akhir stasiun Sudirman atau Duku Atas itu cuma Rp5.000, teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung, ongkos yang kita keluarkan dari awal mula dari stasiun Bandung naik kereta api lokal Bandung Raya itu Rp7.000, kemudian nyambung lagi naik KA lokal Walahar itu Rp4.000, dan nyambung lagi dengan KRL komuter lain itu Rp5.000. Jadi total dari Bandung sampai ke Jakarta itu cuma Rp16.000, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran teman-teman silakan tulis di komen ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Rel.